Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Paus Fransiskus di Almadini Timor Leste. Sira hananu musica holissimo Papa Francisco nebe magatona iha fatin madre alma siranian iha nebe ohin iha siha sormalu ho labari corfonatus nomos labari ema ho deficiense sira iha fatin idane anesan ohin ami informa ona ba telespetador sira hotu katak idane mak misaun principal ida husi visita Papa Ninian mudar figura ida nebe mak fo atensaun principal va asunto labarik nomos asunto ema kiak asunto ema mar
Tuhan. Selamat pagi, Bapak Suci yang terkasih. Selamat datang di komunitas Alma Timor Leste. Alma, Asosiasi Lembaga Misionaris Awam, didirikan oleh Romo Profesor Dr. Paulus Hendrikus Jansen CM di Madiun, Indonesia pada tanggal 8 September dan Alma Putra pada tanggal 17 Mei 1964 di Madiun, Indonesia. Dua hari yang lalu, tanggal 8 September, kami merayakan pesta syukur lahirnya Alma yang ke-60. Alma berkarya di Timor Leste pada tanggal 14 Oktober 2004. Karisma atau corak hidup dari Alma adalah kami hidup bersama dengan orang miskin, cacat, dan terlantar. Tinggal satu rumah, tidur satu kamar, makan satu meja makan, berdoa bersama, sehati dan sejiwa, rukun, gembira, tanpa pilih kasih, menjadi ibu dan bapak untuk anak-anak yang dipercayakan Allah kepada kami. Anak-anak yang kami layani di Timor Leste dengan berbagai keterbatasan, yaitu tunarungu bicara, tunagrahita, Down syndrome, tunadaksa atau fisik, tunanetra, autisme, terlantar, kurang gizi, dan mereka yang miskin. Mereka adalah harta warisan kami yang sangat berharga. Cita-cita dari Alma adalah menjadikan Injil nyata dan efektif di tengah dunia masa kini. Seperti Yesus mengatakan bahwa
Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapa Suci Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa orang miskin dan berkebutuhan khusus menyelamatkan kita karena mereka menunjukkan wajah Kristus kepada kita. Terima kasih Bapa Suci atas ajaran dan teladan hidup nyata yang Bapa wariskan untuk kami domba-dombamu. Terima kasih Bapa. Dengan semangat Santo Vincentius Paolo dan Santo Fransiskus Assisi, Bapa pendiri Romo Jansen mewariskan kepada kami doa seorang pelayan kasih yang kami doakan setiap hari. Yaitu dengan melayani kaum miskin, kami berjumpa dengan Tuhan sendiri untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa Suci sudah datang mengunjungi kami dan anak-anak. Dengan kedatangan Bapa Suci menjadi berkat bagi gereja dan negara kami tercinta Timor Leste. Dan semoga kami semakin mengasihi orang miskin dan semakin beriman kepada Tuhan. Doa kami dan anak-anak, semoga Bapa tetap diberikan kesehatan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Una cosa que a mí siempre en español, sí, sí. Hay una cosa que a mí siempre me hace pensar. Ada sesuatu dalam hati saya yang sering membuat saya berpikir. Cuando Jesús habla del juicio final, le dice a unos: vengan conmigo. Pero no les dice, vengan conmigo porque estuvieron bautizados, porque estuvieron confirmados, porque se casaron por la iglesia, porque no mintieron, porque no robaron. No. Vengan conmigo porque me cuidaron. Me cuidaron. Yesus berbicara mengenai pengadilan terakhir, mengatakan bahwa pada hari akhir dia akan mengundang, datanglah kepadaku, bukan memanggil orang yang karena kamu dibaptis, karena kamu berdoa, tapi karena kamu memberi perhatian kepadaku. Y Jesús dice, ven conmigo porque me cuidaron cuando tuve hambre y me dieron de comer, cuando tuve sed y me dieron de beber, cuando estaba enfermo me visitaron, y así sigue. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, kalian masuk semua bersamaku dalam pengadilan terakhir itu, karena kalian yang memperhatikan aku pada saat aku lapar, kalian memberi makan. Pada saat aku haus, kalian memberi minum. Pada saat aku sakit, kalian mengunjungi aku. Questo io lo chiamo il sacramento dei poveri. Ini saya menamakan sakramen kemiskinan, sakramen orang miskin. Un amor que anima, que construya y que fortalezca. Cinta yang menghidupkan, yang membangun dan yang menguatkan.
Y esto es lo que uno encuentra aquí. Amor. Sin amor, esto no se entiende. Ini yang dinamakan cinta, karena tanpa cinta, semua ini tidak bisa dipahami. Y así entendemos el amor de Jesús, que dio su vida por nosotros. Dan hanya dengan demikian kita bisa memahami cinta Allah yang diberikan kepada kita melalui Yesus. No podemos entender el amor de Jesús si nosotros no entramos a practicar el amor. Kita tidak bisa memahami cinta kasih Yesus kalau kita tidak masuk ke dalam cinta Dia itu sendiri dalam praktek hidup. Compartir la vida con las personas que tienen más necesidad es un programa de ustedes. Es un programa de todo cristiano. Berbagi hidup dengan orang yang paling membutuhkan adalah suatu program hidup, dan program hidup Anda, program hidup kita semua. Quiero agradecerle lo que hacen. Y quiero agradecer también a las nenas y a los muchachos y a los chicos y a las chicas que nos dan el testimonio de dejarse cuidar. Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua, berterima kasih lebih-lebih kepada anak-anak yang membiarkan dirinya untuk dipelihara, untuk di Okay. Porque ellos nos enseñan a nosotros cómo debemos dejarnos cuidar por Dios. Mereka mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya membiarkan diri kita untuk Allah memperhatikan kita, memelihara kita. Dejarnos cuidar por Dios y no por tantas ideas o planes o caprichos. Dejarnos cuidar por Dios. Y ellos son nuestros maestros. Gracias a ustedes por esto. Membiarkan diri dipelihara oleh Allah bukan karena apa-apa, tapi karena Allah kasih, dan itulah yang ingin saya berterima kasih kepada Anda semua. Estoy guardando puesto. ¿Cómo se llama? Namanya Silvano. Córtalo pues. Lur kursi roda di. ¿Y qué nos enseña, Silvano? ¿Qué nos enseña? Nos enseña a cuidar. Cuidándolo a él, aprendemos a cuidar. Apa yang Silvano ajarkan pada kita adalah membiarkan diri kita dia dipelihara begitu. Sambil kita memelihara dia, kita membiarkan diri kita dipelihara oleh Allah. Miramos la cara, está tranquilo, paciente, durmiendo en paz. Memandang wajahnya, dia selalu wajahnya sangat tenang, sedang tidur dengan damai. Y así como él se deja cuidar, nosotros también tenemos que aprender a dejarnos cuidar. Bagaimana dia itu telah dipelihara, demikian juga kita sudah membiarkan diri kita dipelihara. Dejarnos cuidar por Dios, que nos quiere tanto. Dejarnos cuidar por la Virgen, que es nuestra madre. Membiarkan diri kita dipelihara oleh Allah, membiarkan diri kita dipelihara oleh orang lain yang mencintai kita. Y ahora rezamos a la Virgen Ave María y le doy la bendición. Ave María. Rezamos untuk Ave María. Ave María, grasa vara cliu y itabot, maroma co itabot, itabot dia cliu, feto hotu hotu, itabot nia oan, judus dia cliu, Santa María, maroma cniinan,
Haroam na meroam magtamiatan yan sala. Oras ne biya metabisika tumate. Amen. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E não dimenticate, filho. E não se olvidem de... Tenemos que aprender a dejarnos cuidar, todos, como ellos se dejan cuidar. Gracias. Jangan lupa apa yang tadi saya katakan, kita semua hendaklah membiarkan diri kita juga dipelihara oleh Allah. Santo Yusuf memelihara Maria, Maria memelihara Yesus. Dan yang paling penting di sini, orang yang paling penting adalah Yesus. Dan dia itu adalah yang paling dipelihara, dipelihara oleh Maria dan dipelihara oleh Yusuf. Oh.
Per quello che